told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the pace, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Anda di channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sekarang aku mau ajakin kalian piknik ke Jakarta nih. Kemana? Ya, kita mau jalan-jalan ke Ancol, tepatnya ke Ocean Dream Samudra Ancol. Nah, ini kita udah sampai di kawasan. Kita bayar tiket masuknya dulu ya. Untuk harga tiket terlampir di layar kaca. Bayar berhasil ya, Bapak. Ini tiket keluar kendaraannya yang barcode disimpan, jangan hilang ya. Terima kasih. Barcode tiket kendaraannya jangan sampai hilang untuk kita keluar nanti. Nah, ini kita lewat Symphony of the Sea lalu belok ke kiri. Jadi ini tuh parkirnya masih satu kawasan dengan SeaWorld dan Jakarta Birdland ya. Oh ya, support channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Thank you. Nah, ini area parkirnya cukup luas ya guys. Sekarang kita lewat kawasan SeaWorld dan di sebelah kanan itu kawasan Ocean Dream Samudra dan ada Jakarta Birdland juga. Nah, ini dia. Ini area SeaWorld-nya. Kita masih lurus terus. Nah, ini dia gerbang kawasan Ocean Dream Samudranya. Oh ya, kita beli tiketnya secara online di www.ancol.com dan kita dapat harga promo Merdeka Ria nih. Ini adalah jadwal show-nya. Jangan sampai kelewatan ya. Aku sarankan kesininya dari pagi biar dapat semuanya. Nah, ini adalah harga tiket normal dan promo yang terlampir. Sebelum masuk, kita scan barcode tiketnya dulu ya. Nah, kita udah masuk dalam kawasan Ocean Dream Samudranya. Di dalamnya ada peta kayak gini, biar kalian gak kesasar nih. Di sini juga terdapat beberapa papan petunjuk. Kita melewati wahana ubur-ubur, nanti kita cobain. Terdapat charger area, jadi gak usah khawatir baterainya lobet. Nah, pertunjukan pertama yang kita saksikan adalah si Lion and Friend. Nah, pas kita masuk, tribunnya udah penuh guys. Secara ini weekday rame banget ya. Pertama kita lihat atraksi berang-berang. Lanjut atraksi si lainnya. Seru ya. Oh ya, pertunjukan singa laut dan teman-temannya tadi berlangsung sekitar 30 menit ya. Sekarang kita lanjut ke show berikutnya, yaitu Dolphin Adventure atau atraksi lumba-lumba. Nah, ini kita naik ke atas menuju tribunnya. Tribunnya ini sepertinya lebih luas dari tribun singa laut tadi ya. Oh ya guys, lihat nih, para pengunjungnya udah pada penasaran sama atraksinya kayak gimana. Yuk, kita saksikan. Sekarang kita mau lanjut cobain naik wahana mola-mola yang ada di depan tempat show ini. Oh ya, di sini ada feeding lumba-lumba juga ya. Harganya Rp100.000 per keluarga, maksimal 5 orang. Nah, ini dia wahana mola-molanya. Sebelum naik, kalian baca ketentuan mainnya dulu ya, biar aman gitu guys. Saatnya berpetualang, yuhuu. Whoa!
teriak tanda bahagia bukan? Nah, wahana ini tuh seru banget guys, diputar dengan ketinggian yang lumayan ekstrim sampai 360 derajat loh. Nah, kalau kesini kalian wajib cobain wahana ini deh. Dijamin seru, bisa menghilangkan stres sejenak sambil teriak-teriak gitu. Oh ya, di depan wahana mola-mola ini ada panggung untuk pertunjukan juga. Dan di sampingnya ada patung jin gitu. Wah keren nih, bisa foto-foto sama om jinnya. Nah, ini kita melewati tempat feeding dolphin tadi, tapi kita nggak kesana ya guys, karena mau lanjut lihat penguin education dan mermaid show-nya. Ini papan petunjuknya ya, kita belok ke kanan. Nah, ini dia istana penguinnya. Bangunan ini diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bangunan ini dilengkapi dengan AC yang pastinya bikin kalian nyaman kalau berada di dalamnya deh. Yuk kita masuk dan saksikan show-nya. Tuh kan, di sini Radin dapat teman baru nih guys. Seru ya dek, kejar-kejaran sama penguin gitu. Bahagia mah sederhana, setuju? Nah, di depan area penguin show-nya terdapat area mermaid show. Jadi di sini terdapat dua kolam akuarium raksasa gitu ya guys. Seru ya, dalam satu kawasan kita bisa melihat dua pertunjukan. Untuk show penguin tadi berlangsung sekitar 10 menitan ya guys. Nah, sekarang kita lihat mermaid show-nya. Ada dua penyelam wanita yang menari-nari di dalam akuarium. Lanjut penyelam masuk dan menyapa para pengunjung. Wah, penyelamnya dikejar-kejar ikan tuh. Seru banget kan? Dan ini part yang paling ditunggu-tunggu, pertunjukan sang putri duyung. Yuk kita saksikan. Oh ya guys, kita juga bisa foto-foto dengan para talent yang ada di sini, termasuk sama putri duyungnya. Untuk pertunjukan putri duyung tadi berlangsung sekitar 15 menitan ya guys. Di sini ada otter juga nih, beruntung kita bisa lihat mereka karena awalnya mereka pada sembunyi gitu guys. Nah, lanjut kita makan siang dulu nih. Di sini tersedia food court yang menyediakan berbagai aneka makanan dan minuman, serta harga yang menurut aku sih nggak terlalu mahal dan ramah di kantong. Setelah itu lanjut kita sholat dulu, dan ini musholanya ya guys. Musholahnya bersih dan terawat, di dalamnya juga disediakan alat sholat yang cukup lengkap. Dan ini toiletnya, unik dan kondisinya sangat bersih. Lanjut kita cobain wahana karuselnya nih. Duh, Radin kelihatan bahagia bener ya. Seru deh diputer-puter sambil naik lumba-lumba kayak gini. <laughs>
Nah, sekarang kita mau cobain wahana ubur-ubur atau balloon race. Teman-teman, tetap baca aturan mainnya dulu ya, seperti yang udah aku informasikan sebelumnya. Pastinya demi keamanan dan kenyamanan. Saatnya melayang, yuhu! Nah, teman-teman, di sini tersedia saung kayak gini dan kios-kios makanan ya. Nah, di belakang itu ada Istana Penguin dan ini ada papan petunjuk, kita belok ke kanan lanjut nonton film sinema 5 dimensinya. Menurut aku tempat ini tuh oke banget buat direkomendasikan terutama bagi anak-anak. Anakku happy bahkan sampai nggak mau pulang. Itu sih bukan happy namanya ya, tapi happy-nya kebangetan. Nah, ini kita udah di pintu masuk. Oke, kita saksikan dulu filmnya. Hah? Apa itu? Udah selesai guys, durasi filmnya sekitar 10 menitan ya. Tapi ini aku potong-potong dan singkat-singkat gitu. Nah, kita kembalikan kacamatanya dulu nih. Duh, Radin pakai acara lupa lagi. Buru-buru ya, Dek. Terima kasih. Maaf, makasih, Mbak. Di sini juga ada tanaman bakau, jadi di sini tuh banyak tumbuh tanaman dan rindang banget. Apalagi ditambah ada air mancur kayak gini, jadi bikin makin adem aja nih. Kalau yang ini playgroundnya, sayang pas kesini udah tutup karena emang gak kekejar waktunya nih guys. Sedangkan ini bisa jadi spot foto yang keren abis, cangkir tumpah. Oke, saatnya pulang. Nah, kita lewat toko souvenir dulu ya. Buat kalian yang pengen beli oleh-oleh baju, boneka, gantungan kunci, sendal, dan masih banyak yang lainnya, bisa beli di toko ini. Nah kan, ayah udah pegang-pegang aja tuh. Sekian review dari aku. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Setiap orang punya bahagianya sendiri, maka ciptakan bahagia dengan caramu.